Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Mitsubishi XVJ diyakini akan Solaris Xpander. Mobil konsep Mitsubishi yakni XVJ yang sedang menjalani roadshow atau roadshow di sejumlah kota Indonesia diyakini akan Solaris Xpander jika sudah diproduksi secara massal, di mana berhasil menarik animo dan perhatian masyarakat saat diluncurkan. Berbicara sebagai game charger, istilah itu muncul waktu Xpander diluncurkan. Saya bayangkan situasinya akan seperti itu. Bukan yang pertama kali muncul untuk segmen itu dan sudah ada kompetitor lain, tapi alhamdulillah kita bisa sukses, kata Director of Sales and Marketing Division PT MMKSI Irwan Kuncoro dalam konferensi pers di Palembang dikutip dari Antara. Mobil konsep ini pertama kali diperkenalkan perdana Indonesia pada ajang International Motor Show 2023. Potensi XVJ bisa sangat disambut masyarakat Indonesia, juga karena dapat menjadi solusi bagi konsumen yang menginginkan SUV yang sederhana namun tetap ramah di kantong. Kelasnya XVJ cukup spesial karena bisa mengambil banyak segmen kalau dilihat dari data internal Mitsubishi. Mobil ini bisa menarik minat konsumen Xpander ataupun yang punya Pajero, kata Head of Sales Region 3 Departemen PT MMKSI Tommy Adianto. Berbicara soal Xpander, pada ajang IIMS 2023, Xpander dan Xpander Cross berkontribusi 62% terhadap total penjualan mobil Mitsubishi. Kemudian 36% dicatat oleh Pajero Sport, serta 2% sisanya disumbangkan model Triton.